Salsa dan Jihad. Udah tua saya berarti. Di film Rapunzel itu kamu jadi si Alenta kecil. Kamu pakai wig dong ya. Gatel, gerah banget sampai apa tuh? Sutradaranya bilang, aku lupa sutradaranya om siapa, cuman dia bilang, yaudah beliin wig yang dalamnya ada AC-nya. Tante, aku belum minjem handphonenya Raffi, gak kenapa, aku mau lihat judul lagunya. Sampai segitu, kepo banget loh, sumpah. Kepo banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Genta Buana. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di vlog saya, Abdul Yusman. Gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat. Oke, kali ini kita mau nostalgia sama siapa nih, Bik? Pemain, dulu mantan pemain cilik. Ini mereka berdua yang paling banyak ditanyakan sama sobat-sobat semuanya. Dan juga paling banyak requestnya, Bang, sama si ini dong, sama si ini dong, gitu kan. Dan mereka ini terkenal dengan beberapa tokoh-tokoh yang seringnya menjadi tokoh protagonis. Siapa mereka? Penasaran kan? Salsa dan Jihad. Say hi dong. Udah gede ya. Tapi Salsa masih imut. Soalnya Anda manggil saya Nyonya. Masuklah. Ariel, kamu kok bisa kesini? Kamu kan harusnya belajar. Kalau Mami tahu, kamu bakalan dimarahin loh. Enggak, aku udah biasa kok dimarahin Mami. Salsa, Jihan, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak. Baik. Abdul gimana? Baik. Kemarin kita udah wawancara si Sena, Riri, Arno, Farhan. Tinggal kalian nih. Agak sedikit susah menemukan waktunya, karena kan kalian juga sibuk kan. Yeah. Jihan sibuk apa sekarang? Sekarang masih sibuk di rumah sih, kayak freelance gitu juga. Kalau Salsa sibuk pacaran lah ya, Salsa ya. Ketahuan. Dari story-nya udah ketahuan kalau Salsa ini pacaran. Enggak perlu ditanya. Ini bisa di-cut enggak? Bisa di-cut aja ya. Jadi Salsa sibuk apa? Sekarang sibuk kuliah karena udah semester 6 kan, Kak. Semester 6. Udah mau magang, mau skripsi gitu-gitu doang sih, Kak. Kamu sekarang umur berapa sih? 21. Oh, 21, Jihan? 23 tahun ini. 21, 23. Oh, iya. Gak jauh beda. Udah tua saya berarti. Kalau kemarin si Sena itu 24 ya, 23 sama, ya? Sama, 23. Sama ya? Kita tuh udah berapa lama sih gak ketemu? Aku tuh terakhir lihat kamu tuh lupa. Apalagi Salsa. Pokoknya terakhir aku syuting itu kelas 1 SMP. Itu terakhir syuting apa di Genta? Iya di Genta, aku emang selalu di Genta sih Kak, gak pernah di tempat lain. Oh, emang selalu di Genta. Kalau aku terakhir syuting itu 1 SMA. Itu lebih lama deh. Syuting apa? 9 Wali. Oh, ke 9 Wali yang di Sodong. Iya. Ini apa namanya, jadi setelah selesai syuting itu udah memang gak fokus untuk ini aja ya? Kalian berdua ya, memang untuk fokus udah. Kalau fokus pacaran nggak bingung udah, pacaran kuliah maksudnya gitu kan ya, fokus kuliah. Kalau pacaran side, kayak ya udah deh. Gak apa-apa, yang penting jelas, dinikahin.
Amin. Perlu diaminin ya. Oh iya. Ini kita mau nostalgia ini. Kenapa jadi ngomongin pacarnya si Sasa? Aduh, ntar deh. Dia masuk nanti. Terakhir aja gitu. Kata ini yang dipambil begini. Nanti aku ini juga dong terkenal. Kata dia. Udah bisa ledekin maksudnya. Terus kalian tuh masih ini gak sih, masih suka ketemuan gak sih sama yang lainnya gitu, masuk ke kontak gak sama si Riri atau sama si Shena atau sama masih ya kalian ya? Baru-baru tahun kemarin ya kak? Oh iya, kemarin ketemuan. Kemarin. Soalnya aku lihat kemarin kalian kayak bikin kayak jumpa fans atau apa gitu ya? Iya. Itu sih, tapi si Riri sih yang ngadain, terus kita kayak yoyo udah deh ikut aja. Terus nentuin tempatnya juga dia, oh, normal tebel. Oh. Jadi cuma datang aja gitu. Iya. Sekalian kan, kan udah lama gak ketemu, jadi ya udah. Nah sekarang ketemu lagi kan? Iya. Yeah. By the way, kalian sempat ngeliat gak vlog kita kemarin? Yang Riri Sanchena, sempat ngeliat gak? Iya. Yeah. Sempat kan? Iya, jadi ya itulah salah satunya ya kenapa aku ingin mengumpulkan ya semua teman-teman Genta Buana, bukan hanya sekedar konten tapi menjaga silaturahmi. Iya. Menyampaikan kalian tentang kontennya apa sih guys? Yang Genta Buana ya. Kayak ih seru banget iya. Maksudnya kayak enggak nyangka gitu bakal punya, maksudnya bakal ada yang kepikiran bikin konten kayak gitu. Kalau aku malah mikirnya kayak apa ya? Kesempatan banget gitu kita bisa ketemu lagi bareng-bareng gitu kan. Karena kayak tadi udah lama aku sama Sasa aja udah lama banget gak ketemu. Hmm. Walaupun dulu suka satu lokasi bareng, terus sama Kak Afdal juga sama lebih lama lagi enggak ketemu kan. Jadi kayak kesempatan sih. Iya. Nah, kita ngomongin apa? Genta Buana nih. Dulu kalau Jihan waktu awal masuk Genta Buana tuh di judul apa? Atau ingat enggak di tahun berapa? Kalau judulnya sih enggak ingat. Kalau tahunnya itu 2008 kayaknya. 2008. Itu drama musikal atau misteri ilahi atau drama biasa sih, Kak? Drama biasa ya, yang apa? Kuasa ilahi begitu ya? Iya. Maksudnya kalau Salsa? Seinget aku sih judulnya Noda-Noda Hitam deh sama Kak Coki. Oh itu judul pertama kamu ya? Ah, pertama kali itu. Sama Reki juga ya? Iya kalau gak salah, pokoknya yang kayak api pak api gitu. Soalnya papanya korupsi. Tahu gak sama itu judul? Kalau tahu judulnya apa, jelas di kolom komen. Api apa sih? Jadi kayak teriak gitu. Jadi setiap papanya ngelihat papa yang ngasih makanan, ngasih uang, itu tuh yang aku lihat itu tuh api. Oh, api. Api. Oh, jadi setiap papa api gitu. Karena papanya uangnya haram. Jadi bapaknya korupsi, jadi anaknya bisa melihat kalau uang itu uang haram. Nah, kalau ini kan ada tuh di judul yang benar-benar berdua ya, yang benar-benar member berdua kalau nggak salah yang apa? Yang anak-anak tanpa cinta. Anak-anak tanpa cinta ya. Iya. Itu masih ingat nggak cerita tentang apa? Papa mamanya cerai ya. Iya kayaknya. Terus karena kayaknya papanya nggak punya apa-apa nggak sih? Apa terbalik? Yang ninggalin siapa ya? Pokoknya lupa yang ninggalin siapa. Intinya kita jadi kayak terlantar. Padahal sebelumnya kita orang yang anak-anak yang mampu aja gitu. Orang tuanya berpisah jadi korban ya. Anaknya malah jadi korban ya, jadi korban perpisahan orang tuanya. Itu yang main si Kak Coki. Kak Revi. Ya, Kak Revi. Sama Kak Revi ya. Aku pengen tahu nih, awal masuk Genta Buana itu dari mana tuh? Siapa dulu? Ya Kak Jihan aja enggak apa-apa. Kalau aku awalnya waktu itu sih ngirim foto, by foto gitu castingnya, terus udah gitu lupa sih berapa, maksudnya jedanya tuh berapa lama sampai akhirnya langsung ditelepon untuk tes kostum. Oh, siapa sama orang Genta Buana? Iya. Terus dari situ ya udah jadi lanjut terus main. Kalau Salsa? Aku awalnya itu emang pengen nyoba-nyoba kayak aku mau nyoba acting gitu kan. Cuman awalnya itu les ini dulu kak, apa tuh yang kayak les acting? Ekasitorus? Bukan? Bukan, aduh lupa namanya. Oh zaman dulu belum ada di lesin Ekasitorus kan, itu kan zaman-zaman ke 2010 ke atas. Oh kamu dulu di lesin dulu, di lesin. Terus ternyata yang ngajar itu ada kenalan sama orang Genta.
Terus ya udah dia coba dikasih tahu fotonya segala macam, di calling langsung, terus langsung syuting yang noda-noda hitam itu kan. Langsung dites, katanya kalau misalkan emang dia, maksudnya kalau produsernya suka nih sama acting aku bagus, ya udah langsung tanda tangan, alhamdulillahnya acting aku bagus. Jadi apa namanya, saat saya ini ikut kayak apa, les acting di situ, nanti tiba-tiba disalurkan ya ke Genta Buana, ternyata pas dites lolos. Si awalnya memang dari les acting gitu, itu. Kalau Jihan, kalau masuk di actingnya sebenarnya hampir sama kayak Salsa, tapi aku dulu ikut teater. Jadi dari kebetulan ada, kalau di teaternya itu tuh kayak banyak casting director yang suka datang juga gitu ngelihat anak-anaknya gitu kan. Kamu ingat gak dulu umur berapa kamu awal syuting dulu? Kelas 1 SD. Itu 6-7 tahun. 6-7 tahun? Iya. Kalau Salsa? 2 SD juga. 2 SD? Tua. Nah, kamu... tuh, mereka kelas 1 SD udah bisa nyari duit. Nah sekarang udah jomblo, gak ada kerjaan, malas, ngeluh, julid di sosmed. Coba. Nyinyir netizen, bener-bener. Curiga kayaknya ada yang pernah dinyinyirin. Makanya di private. Jadi gini, umur 6-7 tahun rata-rata kalian masuk. Dulu kesulitan gak awal untuk mulai masuk ke FTV Genta Buana pertama kali, apalagi kan apakah dulu kalian tahu kalau ini Om Coki, ini Om ini, dulu ngerti gak? Enggak ya, main itu syuting aja gitu kan. Nanti syuting aja nggak tahu ini pemain legenda nih yang ada pin gak ya. Kalau aku karena dulu awal syutingnya bukan di Genta. Oh dulu kan bukan di Genta? Bukan, dulu tuh pindah-pindah PH. Tuh jadi waktu pertama kali syuting itu tuh udah tahu, oh yang main si ini gitu. Oke. Jadi kayak karena suka ngeliat sinetronnya gitu kan, terus ternyata dapet peran di sana, jadinya excited. Tapi di Genta sih nggak kenal siapa-siapa. Oh, siapa-siapa, gitu. Yang penting main aja. Yeah. Terus ada kesulitan nggak dulu? Dulu. Waktu awal di Genta ya, karena kamu kan dari luar juga kan. Nah kalau Salsa kan ini kamu pertama kali masuk ke Genta, terus. Terus berhadapan dengan noda-noda hitam tuh mainnya Coki ya? Coki dan siapa ceweknya? Revi kalau gak salah. Revi ya? Nah itu kamu dulu masih ingat gak sih? Kamu tuh 7 tahun, 10 tahun lebih ya udah. Awalnya sih kayak bingung gitu nih, banyak banget sih, maksudnya kan rame banget kan. Pas itu kayak berbagai macam orang tuh ada di situ gitu. Cuman nggak susah sih, karena mungkin akunya juga hobi sebelumnya kan juga udah di sanggar lesnya juga kayak udah disering dilatih di depan teman-teman yang lain, jadi kayaknya nggak terlalu kaget sih. Terus kamu kenapa nggak apa namanya pada saat itu setelah kan kalau Jian kan memang nggak saya mau kuliah aja. Kamu dulu memang mutusin juga nggak mau lanjut? Iya capek, soalnya waktu itu kan udah SMP, jadi aku takutnya keteteran sendiri gitu kak. Iya sih, memang diakuin kalau bukan kamu aja, aku juga dulu seperti itu. Akhirnya sempet pilihannya mau kuliah atau Genta. Padahal waktu itu kuliah baru semester 4 gitu kan. Ya udah pilih salah satu, memang susah. Saat itu memang susah untuk memilih sih gitu. Pilihannya mau duit atau, tapi ya bukan, kalau di sini kan tujuannya adalah kita nyari duit yang banyak nanti kuliah lagi di tempat yang lebih bagus. Ya akhirnya lulus, udah lulus loh ya, lulus. Jadi bukan nggak sempat berhenti kuliah, lanjutin ke tempat yang lebih oke, karena kan udah ada save money gitu loh, udah ada simpenan. Berapa tahun? Pokoknya total tuh ada 10 tahun aja baru ya kelihatan deh gue lama ini. Maksudnya berhentinya agak lama atau setelah selesai kontrak kita baru gitu. Kalau mereka kan memang fokus di pendidikan. Cuman emang karena kebetulan kontrak aku juga udah habis sih kak. Ya udah deh, kita nggak usah diperpanjang gitu. Kalau Jihan, kalau kemarin kan saya sempat nanyain sama Shena sama Riri, mereka itu suka
kalau mereka itu gedenya jadi siapa? Sekarang si kita mulai dari Salsa nih sekarang. Salsa? Iya. Kamu nih, kan kamu kenal nih banyak pemain-pemain cewek di sana. Halo, menurut kamu kok kamu ada itu yang paling pas ya? Yang menurut kamu iya, aku suka banget sama dia, kayaknya itu kalau dia aku suka banget. Biasanya aku tuh kalau nggak, seingat aku ya kak, biasanya kalau nggak kak email kak Alenta, soalnya waktu yang film Rapunzel gedenya kak Alenta. Rapunzel. Di film Rapunzel itu kamu jadi si Alenta kecil. Kamu pakai wig dong ya, gatel. Gerah banget sampai apa tuh sutradaranya bilang, aku lupa sutradaranya om siapa, cuman dia bilang yaudah beliin wig yang dalamnya ada AC-nya. Itu biar nggak gatel. Blin wig yang ada AC-nya di dalamnya, pik. Dengerin tuh, pik. Boleh jadi inovasi. Ya, boleh. Jadi apa? Kamu pakai wig? Maksudnya kipas anginnya bisa dibawa balik motor. Lu kok diambil serius sih orang. Hidupnya serius banget, makanya lu jomblo, Dapi. Emang benar. Jadi pakai rambut panjang tuh, yang pink ya kalau nggak salah ya? Yang kuning. Oh kuning, rambut satu kuning ya, rambut satu kuning. Oh jadi kecilnya kamu. Nah, Rapunzel apa? Abis dicat rambutnya. Iya. Rapunzel jadi bosen. Abis jadi anak punk. Iya. Kalau Jihan? Aku karena lebih seringnya jadi kecilnya Kak Imel, mungkin Kak Imel. Kak Imel ya, paling seringnya Kak. Kayaknya kalau sama Kak Alenta lebih sering jadi anaknya. Jadi anaknya ya? Kalau aku gak pernah malah jadi anaknya Kak Alenta. Soalnya menurut aku kalau Kak Alenta kalau jadi ibu kurang cantik. Iya, kurang pas. Karena kan mukanya imut banget kan. Iya. Kalau dia kayak sekarang ya? Kalian? Malu. Soalnya aku dari dulu gak pernah mau nonton film aku sendiri. Sama. Oh, aku gak pernah. Sampai detik ini pun juga gak pernah. Iya, malu gitu. Iya. Gak tau kenapa. Tapi aku paling seneng sih paling nonton yang film Jihan itu loh. Ada aku dong. Bukan. Judulnya Jihan. Oh, Jihan yang Jihan. Iya, emang kita rame-rame di situ. Jihan yang itu ya yang ada sih. Email ya. Oh, yang stripping ya kalau enggak salah ya. Oh, ada kalian juga di film itu. Itu kalian jadi apanya? Jadi anak panti. Iya. Waktu Jihan saya kemana ya? Itu rame-rame loh anak-anaknya. Sumpah ada Jihan, ada aku, terus ada Sena, Raffi, Arno. Semuanya ngumpul di situ ya? Ngumpul di situ. Pokoknya enggak ada obstnya di situ. Iya, kemarin saya. Makanya saya juga bingung waktu film Jihan, saya lagi syuting apa ya? Masih di Genta juga sih, cuman mungkin di FTV. Sama sekali gak main, oh iya FTV, lagi di memang lagi rame di FTV, karena kan dipisahin tuh. Iya. Yang itu kan gak boleh diganggu sama sekali kan. Selama kalian apa namanya, syuting, masih ada dong momen yang sampai sekarang tuh tidak terlupakan. Itu sih yang bener-bener. Kalau yang berdua atau sendiri? Sendiri. Oh. Kalau kemarin kan sih itu, suka jam-jam jabakan bener ternyata. Kalau si Arnold sama si Farhan kan itu, si Farhan suka banget tuh apa jahil lemparin apa properti ke tengah laut. Sampai kerepotan semua kru. Kalau kalian apa? Kalau aku sih kalau yang sendiri nggak tahu, bingung soalnya aku tuh kayak emang anaknya tuh nggak bisa diem kan. Lalu di lokasi syuting sampai kru-kru bilang kayak manggil aku bukan Salsa tapi Gangsing. Karena aku kayak yang nutup sana kemarin gitu. Bener-bener. Sama kalau misalkan syuting kan kadang sampai pagi. Terus aku tuh suka gak dibolehin tidur karena kalau aku tidur aku marah dibangunin. Makanya sutradaranya sama kru-krunya kayak, aduh Salsa udah main aja apa ngapain gitu. Pokoknya aku kurang maaf kalau udah dibangunin aku marah. Tapi seru sih kalau diinget-inget. Kalau Jihan? Kalau aku ingetnya dulu kan aku cadel. Terus waktu yang di film Jihan itu peranku jadi Ririn dan Ririn. Terus waktu itu sih adegannya kayak lagi nangis-nangis gitu kan. Dan di deskripsinya pun juga emang kayak aku harus nyebutin namaku sendiri gitu. Nah, aku nggak tahu, jadi pas udah cut, orang-orang tuh pada ketawa. Ternyata pas aku dengerin lagi, karena aku cadel itu jadi ngomong Ririn kan nggak jelas. Lilin, jadi ya. Lilin, jadi kayak orang-orang tuh pada ketawa gitu. Lilin. Iya, kondisinya lagi nangis-nangis banget. Teriak-teriak, lilin. Pas aku dengerin tuh, iya juga ya. Sama aku juga inget pas waktu film Jihan, aku sama
Kak Shena itu tuh di puncak, tapi terus lagi bulan puasa juga, yeah. Terus kita berenang. Iya. Yeah. Eh, terus itu rame-rame. Kak Jihan dimarahin sama nenek kan? Kayak gitu main sama nenek, soalnya dia sinus. Oh, takutnya sakit. Nanti sakit di situ. Terus aduh gimana? Soalnya kita tuh abis ada take di luar, kan itu lokasinya panti ya, kan? Tapi sebelumnya tuh kalau enggak salah di luar panti ya, take-nya. Yeah. Nyampe di kebetulan pantinya itu tuh ada kolam renangnya, jadi yang anak-anak ini langsung nyebur gitu. Terus kita yaudah nih kak, yaudah. Itu kan dingin banget, pasti kan? Nah makanya. Habis itu dia nangis sambil nangis, gak penungguin di depan pintu. Langsung disuruh naik gitu kan? Iya, iya. Cuma naik gitu. Dulu syuting ganteng sama nenek? Kadang ganti-gantian sih. Kamu sama mama kan? Sama mama kan? Pas lagi ganteng, kebiasaan kalau salsa bisa ngelihatin. Itu di gangsing muter. Mana ada ngeliatin yang lagi take gitu-gitu, coba makan gitu. Iya. Aku dulu paling sering bawa buku ke sekolah. Ke lokasi. Jadi suka ngerjain PR di lokasi. Kalau di satu frame gitu aku juga suka ngeliatin. Kalau kru ya. Iya. Kadang tuh kru suka bilang Jihan tuh sekolahnya di lokasi. Bukan di sekolah, di sekolah beneran mah syuting. Dari pemeran-pemeran yang cilik, yang paling iseng siapa sih kalau? Farhan. Terkenal tuh, Farhan. Sama Raffi. Oh, Raffi. Aku pernah waktu tuh kan kayak lagi satu lokasi sama Raffi. Terus kan dulu kita suka gabut gitu tuh. Oh, lagi iseng. Nungguin. Nah, terus si Raffi kebetulan punya supir, nah supirnya nungguin tuh kan. Kata Raffi gini, yaudah ayo, itu syutingnya lagi di Blok M kalau nggak salah, terus dia bilang. Itu syuting apa, ingat kamu? Lupa, pokoknya aku sama Raffi jadi anak nakal gitu, jahil gitu, suka ngisengin keluarga gitu deh pokoknya. Terus abis itu, jadi kita ke ini aja Pasar Barito, gitu, kita muter-muter. Terus tiba-tiba di mobilnya itu dia setel lagu Bob Marley, gitu, it's Raffi. Terus aku nanya judul lagunya, nggak boleh, aku sampai nangis. Aku suka lagunya, tapi dia nggak mau kasih tahu gitu kan. Terus abis itu udah sampai lokasi, si Raffi tag duluan, aku belum gitu kan. Itu giliran dia tuh sendiri. Terus aku bilang ke tante mamanya. Siapa lupa aku namanya? Iya, mamanya Raffi. Mamanya Raffi. Terus aku bilang, tante aku belum minjem handphonenya Raffi, nggak kenapa. Aku mau lihat judul lagunya. Sampai segitu, kepo banget loh sumpah. Kepo banget, iya. Sampai ke emaknya loh. Tapi Salsa emang kepoan kak orangnya dari dulu. Kepo banget. Harus ini loh, dikejar kemanapun. Cowoknya hati loh. Ngeri loh. Begini loh. Lebih kepo dari FBI loh. Terus. Ya udah, terus abis itu aku udah tahu. Terus pas Raffi udah selesai tag dia, aku bilang, Raffi aku tahu dong judul lagunya ini. Dia marah, ngomong-ngomong sama kamu. Kamu bilang kamu pinjam HP-nya. Tahu dari mana? Aku tadi pinjam handphone kamu, boleh. Terus dia marah. Terus dia bilang, kan aku udah bilang gak mau, aku masih tahu lagunya nanti sama sukanya. Kayak punya lagu sendiri. Aduh. Akhirnya dia diem-dieman sampai pulang, gak mau ngomong sama aku. Tapi dulu apa namanya, kayak Jihan, apa namanya, kayak adegan nangis tuh, kalian bener-bener nangis ya? Aku enggak. Aku iya. Gak bisa. Muap terus. Itu trik dari Salsa nih buat sobat yang adegan nangis banyakin muap. Tahan muap. Iya, muap. Iya kan muap karena keluar mata. Lama-lama iya. Lama-lama ngembang atau enggak kalau misalkan aku udah capek pakai Insta udah enggak apa-apa pakai Insta aja gitu. Jadi aku enggak pernah nangis beneran, enggak bisa. Untungnya ya, kamu sekarang enggak ada. Kemarin si Arnold sama itu sesepuh ya ngerajin. Kamu ada lip sync? Ada, pernah sekali. Ada? Tapi lupa judul apa ini. Tapi pernah ada sih kalau Salsa? Kayaknya, tapi itu nggak lip sync, tapi emang montes atau apa? Cuman kayaknya emang ininya deh, emang pas lagi di filmnya tuh dikasih lagu itu ya. Pokoknya soalnya filmnya tuh kayak bahagia gitu di taman bunga. Terus lari-lari di situ. Iya, seru banget. Sama aku waktu tuh pas di film Mana Noda Hitam aku syuting Taman Bunga, ceritanya aku udah meninggal. Terus itu ceritanya surga. Jadi Taman Bunga itu jadi surga.
kasih asap-asap gitu. Kalau salsa asap-asap ya, tapi kalau aku lebih seringnya tuh efek hujan. Oh, hujan-hujanan. Ya, pasti. Aku senang kalau gitu ya. Tapi kayak malam-malam terus dikasih hujan-hujanan gitu kan. Nah, dengan seiring berjalannya waktu kan kalian juga sudah udah lama juga nggak ke ini ya, nggak apa ke dunia entertain lagi kan. Masih ada nggak sih orang-orang kalau misalkan, ini kayak yang main dulu si ini gitu, masa ada ingat nggak, notice nggak mereka tuh apa, mungkin ada orang yang ketemu salsa dulu deh, salsa dulu. Temen kampus aku sih ada, dia suka bilang, lu ini ya kalau nggak salah pernah main di Indosiar. Mereka selalu bilang ini yang film ada naga terbang kan? Iya ya. Selalu mereka tuh kenalnya dengan itu animasi. Terus kayak aku tuh orangnya kayak enggak. Kayak aku tuh malu karena udah lama banget tuh masih ada yang inget gitu, kayak enggak apaan sih? Enggak bohong, bener. Mereka cari di YouTube terus langsung bener-bener kayak di grup kelas kayak iya gue pernah. Kayak udah deh gitu. Kalau Jian? Kalau aku dari SD sampai SMA, iya mereka tahu karena kan aku suka izin sekolah buat syuting gitu kan. Masuk kuliah emang udah nggak pernah ada syuting lagi. Waktu itu ada aja sih 1-2 orang yang ngenalin gitu, cuman sama kayak Salsa, aku juga kayak denial, enggak kok bukan gue gitu kan. Pokoknya kalian jangan khawatir, setelah vlog ini tayang siap-siap. tapi udah kak, udah jadi aku tuh taunya ada orang yang ternyata bikin video kompilasi foto-foto dulu dan sekarang gitu loh. Terus itu rame di capture terus dikirim kamu. Ya itu. Lu jangan bohong lagi ya. Oke. Okay. Sih kemarin kan kita wajib Farhan, Om, gua sudah bersusah payah untuk menghilangkan image tuyul di dengan ini bertahun-tahun. Gua ke kampus, lu jadi tuyul ya, dia bilang kan. Orang-orang inget tuyul. Gua bilang jangan khawatir. Setelah vlog ini tayang, makin diinget lagi lu sebagai tuyul. Kita tulis judulnya tuyul. Nah, di antara kalian ini baru Shena yang nikah kan? Iya. Umurnya sama tapi? Sama aku sama. Sama kan, 23, 24. Ya semuran dapik lah. Nih, kamu kangen gak sih? Ngumpul-ngumpul atau kayak seperti dulu, maksudnya ada perasaan kangen nggak gitu loh, untuk apalagi kan setelah ini kan kamu benar-benar nggak ke dunia entertain lagi gitu loh, benar-benar fokus ke ini ya, ke pendidikan gitu loh, ada rasa kangen nggak atau apa gitu? Aku ada kangen vibe-nya syuting gitu, dari pagi sampai pagi lagi gitu kan di lokasi terus. Nah, Salsa? Kangen banget sih, pengen kayak yang seru-seruan, yang kayaknya nggak mikirin apa-apa deh, cuma kayak datang, ketawa, terus kayak ditanya mau makan apa. Seru. Anak kecil begitu, kalau orang gede udah hafal belum lu skenario? Lalu itu mau makan apa gitu kan? Iya, kayak seru banget gitu. Kamu masih ingat nggak, ada nggak kru yang paling banget kamu ingat masih ingat sampai sekarang? Aku Sound. Mas Pais? Ingat nggak? Ah, ingat Mas Pais ya. Yang make up tuh yang Ade, aku ingat. Ma Bunga? Iya. Masih ada. Ma Evi? Ingat. Nah, Ma Evi masih eksis sampai sekarang. Siapa lagi ya? Solung juga masih. Fahli juga masih. Fahli mana? Unit. Yang Mas Wawan. Iya. Iya, Mas Wawan masih. Aku kemarin syuting sama dia. Dan isinya, jadi gini loh, apa namanya, kamu kemarin beberapa kali syuting di PH luar. Ya memang ya, isinya banyak orang-orang Genta juga, kru-kru Genta, jadi kayak wah kita reunian nih, aku bisa nyari informasi dari mereka tentang Genta Buana, kayak lokasi-lokasinya aku dengan dapat dari mereka-mereka juga. Jian sama ini sekarang, Jian sama dulu pas waktu kalian syuting ada nggak sih adegan ini susah banget sih ininya gitu, aku beberapa kali tag gitu. Aku ada. Kalau aku sih ada waktu itu sama Raffi. Jadi ceritanya tuh kalau enggak salah Laila Majnun deh judulnya. Laila Majnun. Itu adegan apa yang susah? Jadi aku naik sepeda terus harus jatuh ke, karena kan jadi lewatin kali gitu tuh, cuman yang satu jalan buat satu sepeda doang gitu. Dan itu tuh harus adegannya tuh harus jatuh aku sama sepedanya. Itu kalau kataku sih itu susah karena
gimana ya, maksudnya aku sendiri juga harus ngendaliin diri biar gak kena sepedanya gitu kan. Hmm. Tapi di satu sisi juga harus harus totalitas gitu. Kalau salsa, ada gak satu adegan yang benar-benar kamu ini susah banget sih gitu? Nangis kayaknya udah ya. Nangis disuruh nangis cepet gitu ya. Maaf aja gitu. Sama Raffi juga yang aku tuh selalu lupa judul film aku karena aku nggak pernah mau nonton tuh film. Tapi aku inget kalau nggak salah yang di Bali tuh diseling ya. Iya diseling. Diseling karena aku sebelumnya aku nangis dulu karena pusing takut. Banget takut. Tapi ada Raffi udah nggak apa kenapa kenapa apa udah gitu adegannya ditolongin sama Raffi terus jadinya ucapan terima kasihnya cium pipinya Raffi. Jadi lucu ya si Salsa sama si Raffi ini. Mereka banyak momennya, mereka berantem terus, tapi Raffi juga baik. Ya nanti suatu saat kita akan collab sama Raffi, masih nunggu jadwalnya si Raffi. Kayaknya dulu pada cilok deh. Enggak lah, zaman dulu anak segede gini malah ada cilok, paling jodoh-jodohin sama yang ini. Cie-cie-cie, dikit-dikit. Iya, sama dibilang, kayaknya nih kalau ada Raffi pasti ada Salsa. Kayak gitu pasti selalu digituin sama Krumi. Oke sobat, ini pertanyaan terakhir untuk Salsa dan juga Jihan. Nah, Salsa, Jihan, apa sih yang kalian dapatkan selama kalian syuting di Genta Buana? Jihan dulu. Kekeluargaan. Iya. Yang kamu sulit mungkin dapetin di luar ya? Iya. Karena kita kan kalau di Genta sebenarnya itu-itu lagi orangnya ya kan. Selesai satu judul FTV langsung dapat judul baru lagi dan kayak gitu terus gitu. Jadi apa ya? Jauh rasa kekeluargaan itu jauh lebih kerasa gitu. Kalau Salsa? Sama sih Kak, jadi kayak itu sih yang bikin kangen. Kayak pokoknya ngapa-ngapain tuh pasti bareng. Kadang kalau misalkan emang waktunya break, kita kayak makan bareng gitu-gitu. Rasa kekeluargaan ya, kompak ya. Nah, ada nggak yang ingin kalian sampaikan kepada para subscriber atau fans? Ada mungkin kan satu Jihan, mereka nggak tahu, maksudnya di vlog ini baru kita ketemu lagi dan kamu baru ngomong banyak beberapa orang fans yang mungkin pengen tahu kamu, cuman kayak IG kamu mungkin di private yang nggak tahu apa namanya. Kok Jihan ini saya nggak dibalas-balas, mungkin bisa disampaikan Salsa juga untuk yang kepo-kepo yang julid-julid yang mau banyak-banyak gitu. Mungkin bisa disampaikan para Salsa, para, Salsa dulu deh untuk para follower dan subscriber. Sebenarnya banyak yang nge-follow aku, yang nge-DM kayak kami minta ucapin ulang tahun segala macam. Aku tuh bukan yang nggak mau karena aku mikirnya aku tuh udah jadi main filmnya tuh udah lama, kalian masih inget aku gitu. Aku tuh mikirnya kayak mungkin yang minta tahu, tapi ketika kalian share lagi dan post lagi, kayaknya netizen kan mulutnya suka julid gitu, suka mikir ini siapa sih emang gitu. Jadi aku kayak aku kadang suka bilang nanti ya, atau aku emang aku nggak bisa kayak gitu. Cuman kadang kalau mereka komen IG aku, mereka DM gitu-gitu, aku suka bales. Dan mereka suka bilang saya masih suka nonton film Kak Salsa loh kayak gitu. Aku suka kayak wah makasih gitu, sedangkan akunya sendiri aja suka nggak mau nonton film aku gitu. Tapi kayak makasih kalau misalkan masih banyak yang suka nonton film Genta sampai sekarang gitu. Kalau Jihan kurang lebih sih sama kayak Salsa, kasusnya juga sama sih, banyak yang DM gitu kan, atau di komen yang bilang Kak fallback dong gitu, atau yang Kak tolong ucapin dong aku ulang tahun gitu. Kalau akunya lagi free kadang sih suka aku bikin juga ucapan, tapi emang nggak aku share ke story gitu. Jadi biasa aku langsung kirimnya via DM lagi gitu. Cuma ya mohon maaf sih kalau seandainya takut disangkanya sombong atau apa, sebenarnya enggak. Ya kayak tadi yang Salsa bilang gitu. Jadi di apa namanya, di biar aku perjelas, jadi maksudnya Salsa dan Jihan ini bukan berarti mereka tidak mau balas, cuman Salsa ini takut apa namanya merasa ya mungkin ya ini udah lama gitu loh, apa namanya ya, emang masih ada yang inget. Kecuali yang mungkin kalau buat konsumsi pribadi kalian it's okay, cuman kalau di share ke yang lain nanti impact-nya takutnya ke si Salsa yang nanti mungkin ini siapa sih gini-gini ya. Kita harus hargain semua keputusan Salsa dan Jihan. Nah, sebelum menutup konten ini, kita
mau reka adegan. Nah, si Salsa sama Gian ini kan seringnya tokoh-tokoh yang protagonis nih, so tokoh-tokoh yang di sini ceritanya sama seperti konten diri kemarin, saya akan menjadi orang tuanya mereka yang udah sendiri, kita hidup susah. Kakek tua banget gua. Tapi kesua kurang ajar gitu. Oke. Jadi bapak, oke? Oke. Action. Aduh, lapar nih, Dek. Pak, kita lapar. Sabar ya, Nak. Duit AdSense YouTube Bapak belum turun. Aduh, Pak. Masa kita makannya nasi aking mulu? Atau enggak batu direbus terus? Iya. Kita lapar. Iya. Bapak juga gak mau seperti adegan kamu sama Revi masak batu. Iya. Udah. Oke, Vic. Oke. Sobat Kita Buana, terima kasih. Salsa, Gian atas waktunya. Makasih banyak, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi. Amin. Dan kita bisa buat part 2 mungkin nanti sama Raffi juga, sama Arnold atau sama yang lainnya. Tantangan sama Riri ya, lip sync. Nah, nanti ya mungkin kalau view-nya bagus atau ini kita tentang mereka lip sync. Oke, sobat Buana, sekian vlog dari Abdul Usman, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.